Dari Jakarta kita ke Jawa Timur, Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pengeroyokan seorang pemuda di depan minimarket Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Agus Sobar Napraja mengungkapkan ada 5 pelaku yang diamankan. Polresta Sidoarjo akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar 22.30, bertempat di depan Indomaret Ngaban, Tanggulangin. Jadi, kronologis korban di sekitar kemudian tiba-tiba korban ini karena menggunakan juga semacam kaos yang juga mengidentifikasi sebagai salah satu komunitas dari perguruan silat, maka kemudian mereka melakukan pemukulan.